Waalaikumsalam. Halo, kembali lagi ke channelnya Guru News. Ini sama teman-teman mabes lagi. Cuma beda yang di tengah. Ini sekalian satu paket ini ceritanya seperti itu. Nah, kenalan dulu ini sama yang kanan siapa, yang kiri siapa. Tapi mukanya coba dilap-lap dulu deh. Ini kok kayak kumut-kumut ya. Ya gitu. Seperti ini kehidupan. Berat itu. Ini kenalan dulu sama yang kas merah siapa, yang kas hitam siapa? Kas perdana kemla. Ini mau kenalan atau mau gimana ini? Perkenalkan, saya dari Mabes perdana kemla. Kemla. Ya, jadi saya Dimas Krisna dari Mabes tim. Panggil ke tim. Ketim sama kempla, ya. Artinya apa itu nanti? Ya kempla. Oh ya, yang di tengah ini siapa? Ini Tikitaka, teman. Namanya Tikitaka. Tikitaka, nggak ada karapannya, kempla. Nggak. Ya, si Tikitaka ini kena risesnya apa ini? Risesnya F, tanda kecil. Tanda kecil ya. Oh ya. Teman-teman Mabes, ini sepertinya kan Tikitaka udah lama gitu. Iya. Nah, sebenarnya Tikitaka itu keistimewaannya apa sih buat teman-teman ini? Dari durasi, cengkok, gaya. Kalau untuk durasi sampai berapa? 1 menit up. 1 menit up. Ya 1 menit aja. 50 up lah. Kalau untuk Tikitaka ini sebenarnya mainnya apit atau emang harus dijauhin gitu enggak? Enggak. Cuma dia mut-mutan sih kalau main. Kalau enggak dimut? Ya dikunyah. Dikunyah. Iya. Gimana? Kembali lagi. Kalau lagi pas dia pengen mut banget, diapit.
bawa sampingnya hijau, depannya hijau, enggak masalah, dia tetap enak. Tapi kalau agak tinggi, agak dia agak kesel. Yang penting, yang penting sampingnya enggak kewet. Ya, ya udah mulai. Kayak yang berdua ini ya, kalau pinggirnya enggak ada cewek kewet gitu, nah, enggak itu. Oh gitu. Oh mas, kalau ya, untuk tiket tangan ini udah berapa di berapa bulan atau berapa lama di tempat mabes ini? Saya pegang ini udah setahun lebih ya. Dengar-dengar dulu ceritanya kan gimana ya? Ada yang seru gitu, bilangnya Scoopy gitu, tapi ternyata enggak. Itu gimana ceritanya, sepertinya gimana ini? Ya dapatnya tiket tangan. Dulu kan mau ambil, enggak tahu ini burung gimana kan, di tempat Pak Diagus galeri kenari itu, tapi enggak di rumahnya, ditaruh di tempat temennya, terus dikeluarin, yang ngejar itu banyak bros-bros itu, nah kan terus saya udah lanjut seneng kan, dan jadi itu pakai aku air bawa sarden, masih belum dibuka, terus wes aku punya es kopi, nekat pokoknya nekat-nekatan lah, punya es kopi tak tinggal, terus tak boleh, suruh bawa pulang lagi, ya udah dibuka, dikasihkan. Oh dikasih harganya gitu ya? Beli cuma lihat foto. Oh beli cuma lihat foto. Lihat foto sama video suka enak. Tapi yang ngejar kan bos-bos itu. Kalau untuk tiket taka ini naiknya udah berapa bulan ini? Pasalnya? Naiknya itu Januari, awal Januari. Awal Januari ya. Profitnya udah. Udah saat begitu ya, kalau dijual lagi udah untung gitu ya. Enggak. Kalau untuk tiket taka ini terakhir main di mana nih kemarin? Kemarin ke Pakualam. Pakualam 7, tapi belum rezeki. Ya, belum hoki. Belum hoki. Ya, belum hoki. Ya besok beli hokinya, kenarinya enggak usah dinaikin. Enggak. Kalau untuk dari Mabes ini sebenarnya tim Mabes ini ada berapa gacok sih sebenarnya selain kenari sama cecak itu? Kenari, cecak itu, lovebird, paut, paut sih ada, dewasa juga ada. Kalau untuk murai belum ada gitu ya? Belum, soalnya belum mumpuni. Oh, belum mumpuni. Mumpuni apanya? Pengetahuannya, ilmunya. Kan ya belumlah, masih belajar lah. Kalau untuk tikitaka ini sebenarnya kenari yang dicari kan seperti tiket taka. Nah, itu kalau sebenarnya emang dari dulu emang udah gayanya seperti itu atau emang baru-baru Januari kemarin? Emang dari dulu. Dari Klaten, dari Mardi Agus itu udah gitu. Terus saya bawa sempat enggak jalan itu tak saya bawa itu 3 bulan enggak mau konser. Ada bunyi tapi nabrak terus gitu. Baru habis nabrak akhirnya. Nah, kalau untuk tawaran terakhir berapa ini, Mas Dimas? Terakhir itu 15. 15. Nah, sama orang mana ini? Ada gitu ya. Tapi emang belum dikasih kan gitu. Iya. Kalau untuk sebenarnya ada tips dan buat teman-teman pemain kenari enggak ini? Kalau untuk dari kita. Tips buat gimana ya? Buat ya biar seperti kayak tikitaka kayak gitu. Beli yang kualitas. Yang enggak perlu beli mahal. Yang penting telaten, suka lah intinya, suka sama burungnya. Kita srek sama burungnya pasti. Kenapa enggak dinikah itu kalau srek? Kalau bisa dinikah dinikah. Kalau kita srek sama burungnya kan suka kan mesti ngerawatnya telaten. Nah ini buat teman-teman setengah lah. Buat teman-teman burung news, ini ada tips. Yang penting intinya kalian suka sama burungnya, telaten, insya Allah kayak tikitaka nanti prestasinya. Kalau untuk teman-teman Mabes ini pendapatnya ini buat teman-teman kenari sekarang gimana ini? Kenari sekarang udah mewah-mewah semua. Kualitas semua. Kualitas semua ya. Berarti intinya sekarang dicari kualitas, cari bahan yang lebih ya, yang lebih kualitas lagi, solid kayak gitu ya. Ya tetap solid lah. Teman-teman Mabes nih, terima kasih buat waktunya. Pokoknya intinya salam
news dari Burung News. Tiket akan biar lebih konsisten lagi di lapangan, sama tim Mabes lebih solid lagi, lebih kekeluargaan lebih dijaga lagi. Pokoknya salam news, kasih jempol buat Burung News. Salam. Salam.